Hai, assalamualaikum. Apa kabar semua? Nak makan ke belum? Hari ini Cik Ani makan laksam ya, laksam Kelantan. Ni nampak ni laksam yang Cik Ani makan. Orang Kelantan panggil laksam. Yang satu lagi yang kuah lemak tu, yang macam laksa Penang tu, laksa. Okey, kita tonton video yang tunjuk, dan yang belum subscribe tu sila subscribe ya dan tekan loceng. Okey, bahan-bahan untuk kita buat kuah laksa ni ada garam, gula, sedut lada hitam, lada lengkuas, halia, bawang merah, bawang putih, ikan sardin ya yang telah kita rebus. Nanti kita buang tulang ya, kita ambil isi sahaja. Dan ada kelapa sedikit, kita ambil santannya lebih kurang 600 ml ya. Jadi ini untuk kita buat kuah laksam ya. Untuk kita buat laksamnya, ada tepung beras, gandum, air suam ya, bukan air sejuk ni, air suam. Dan satu sudu garam halus ya. Jadi sekarang ni kita nak buat laksa pula ya. Kita masukkan tepung beras, tepung gandum, garam. Masukkan air, tuang semua. Okey, siap. Ini kita kukus ya, kita menggunakan tutup periuk. Sebelum kita buat laksam, ambil tutup periuk, satukan minyak. Okey, kita panaskan kukusan. Nanti bila kukusan dah panas, kita letakkan tutup periuk, tuangkan adunan ke dalam ya. Dah masak ini ya, tolak kat sini dan gulungkan, buat sehingga habis. Macam ni. Okey, ni yang last ya. Sudah siap. Ini masak kita dah siap. Okey, kita sekarang ni nak buat buah dia pula. Kita nak kena kerahkan santan ya, dan kelapa. Kita masukkan ini air rebusan ikan kita ya. Jangan di luar. Kita nak buat buah ni, kita ambil air rebusan ikan ni. Okey, kerahkan santan. Okey, berahkan santan. Okey, sekarang ni kita nak buat kuah laksa kita ya. Santan kita dah siap ya. Okey, inilah santan yang dah siap. Cik Ani berah tadi ya. Okey, sekarang ni Cik Ani nak blenderkan kuas, halia, bawang merah, bawang putih. Okey, dan blender dengan
Ini adalah santan cair ya. Masukkan ke dalam ini. Beri kisar sehingga halus. Oke. Kita halus, kita tuangkan ke dalam waktu ini. Kita kisarkan ikan kutu-kutu ya. Masukkan si ikan ke dalam ini. Ke dalam blender. Masukkan santan cair. Kita buat ikan ini sehingga habis ya. Oke, setelah kita blender ikan tadi, kita masukkan ke dalam periuk ya. Kita masukkan asam kering ya, dulu kering. Garam. Dan gula. Sekarang lagi hitam satu sudu makan ya. Oke, buah laksam kita dah pun siap ya. Oke, jenilah buah kita. Jadi sekarang ni cari tunjuk bahan-bahan ulam-ulaman ya untuk kita makan laksam ya. Oke, tidak ada daun kesum yang telah kita potong halus, bunyi kantan, habis. Ini adalah sayur sampingan ya. Oke, sambal ni kita buat macam biasa sahaja, cuma tidak ada menggunakan belacan ya. Dan belacan bakar ya. Oke, ini cara nak duduk. Cara penyediaan laksam ya. Masukkan belacan sedikit. Kalau tak suka jangan masuk. Dan masukkan sambal. Okey, dah siap. Selamat mencuba resipi laksam dari Cik Ani ya. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe.